Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Di video kali ini saya menemukan seekor ular yang berada di depan rumah. Tepat sekali berada di depan rumah. Nah, seperti ini penampakannya. Ular ini tiba-tiba datang berada di depan rumah. Dan ular ini nampak cantik sekali. Namun pemirsa, kecil-kecil mematikan sekali nih ular. Ular ini sangatlah berbisa. Dan menurut ahli ular, ular ini bisa membunuh king cobra dengan gigitannya. Ular ini terkenal dengan ular pembunuh ular. Seperti ini, ular ini sangat agresif sekali, terutama di malam hari karena aktif di malam hari. Wish. Lihat pemirsa. Wish. Ular ini biasanya hidupnya di hutan-hutan, teman. Namun sering pula ular ini kita dapati berada di pekarangan rumah kita, di kebun kita. Dan ular ini bersifatnya pemalu. Ular ini sering bersembunyi di lubang-lubang tanah, di bawah kayu atau tumpukan-tumpukan batu. Pada siang hari, ular ini tampak jinak dan tidak agresif seperti di malam hari ini. Dan tidak berlari pergi apabila diganggu. Ular ini memiliki perilaku khas bila merasa terganggu, yakni memipihkan tubuhnya dan menjijikkan ekornya sehingga bagian yang berwarna merah terlihat jelas. Nah, seperti ini teman. Dia menggulingkan perutnya ke atas sehingga terlihat perutnya yang belang-belang seperti ini. Nah, terlihat sekali ini ekornya kan seperti merah begini, seperti cabai merah. Oke teman-teman, saya hanya menginformasikan saja, bila kita menjumpai seekor ular seperti ini, segera singkirkan memakai tongkat ataupun kayu seperti ini dan buang jauh-jauh, karena ular ini sangatlah berbisa yang terkenal dengan neurotoksin. Efek bisa ini menimbulkan rasa pusing, mual, dan kesulitan bernapas pada korbannya jika tergigit ya teman-teman. Terasa sakit pada sekitar gigitan, pembengkakan, dan mungkin pula kematiannya. Serem sekali teman, walaupun kecil ini ular tapi sangatlah berbisa. Bahkan menurut para pakar ular, ular ini bisa membunuh king cobra dengan julukan ular pembunuh ular. Nah, ini seperti ini teman. Namun ini disebut ular cabai yang kecil. Ada lagi yang satu lagi yang ukurannya lebih besar lagi teman. Bahaya sekali ini kalau berada di depan rumah, takutnya ada anak-anak ataupun siapa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.